akhirnya gue sampai juga nih ke lokasinya, tempatnya si Koko. Oke guys, kali ini gue lewat bawah ya. Biasanya kan lewat depan. Nah, di sini gue biasa beli bakso kesukaan gue dan ini endol banget ya. Oke, kita cus. Kokonya tutup deh. Kita menuju rumahnya. Kok rumahnya sih guys? Tokonya maksud gua. Ujuk Bune. Oke, kita ke tokonya si Koko guys. Di sini juga banyak sih toko emas dan gua pernah beli sekali, tapi gua lebih suka beli di Koko ya, karena emang udah langganan lama banget sama Koko. No, udah kelihatan. Nah, di sini guys. Kalian bisa lihat-lihat ya. Ceki. Yuk, kita lihat-lihat mas-masnya pada bagus-bagus, modelnya lagi pada banyak banget yang terbaru guys. Ada cincin-cincin, liontin, berlian. Gua ada sih berlian dua ya, tapi gua pakai sih satu sih, yang berlian Desi itu. Gua cinta banget sama ini berlian Desi, dan cincin gua yang warnanya hitam itu udah kecintaan banget. Jadi no debat-debat, gua kagak bisa digonta-ganti, kecuali kalau invest-invest sih gua beli, doyan beli, tapi disimpan doang. Kecuali kalau yang baru ada yang mau gua ganti, ya ganti gitu. Kecuali kalau mau gua pakai, kali-kali suka gua pakai sih. Nah, di sini banyak sekali model-modelnya ya guys. Kalian bisa lihat-lihat ya, alamatnya ada di Depok, Pasar Cibinong ya. Tokonya toko murni guys. Kalau kalian butuh kontaknya bisa juga hubungin gua, no ya, toko emas murni. Oke guys, kalian lihat-lihat aja ya. Sekalian gua juga mau lihat-lihat juga. Nah, ini emas yang gua beli guys, namanya gerang rantai sisik naga double, dan ini limited edition ya guys. Geramannya cuman 17 gram kurang dan totalannya hanya 10.965.000. Oke guys,